Hai guys, kembali lagi di channel gue Ziot. Kali ini Ziot masih akan memainkan game Toram Online. Oke guys, gue sudah masuk di dalam gamenya dan kalau kalian lihat, gue sudah ada di Padang Darkanon. Dan di video kali ini, gue mau bahas lagi nih event ini. Event ini penting banget ya event. Gue heran loh, para pemain yang masih baru-baru main ya, masih beberapa bulan baru main, kenapa sih? Ayo dong, mainkan ini gitu kalian. Kemarin kan ada yang juga DM, bang, gue main buat apaan? Harganya juga pada murah-murah banget, bang. Pewarnanya gitu kan, baju warnanya. Kalian jangan melihat sekarang ya, tapi lihat efeknya nanti, karena setahu gue event Potumas ini itu satu tahun sekali. Jadi harus dimanfaatkan. Nantinya itu pewarnanya akan mahal-mahal harganya ya, apalagi perwarna hitam itu akan mahal nantinya. Jadi menurut gue kesempatan untuk para pemain yang masih baru nih ya, yang mau mengumpulkan spina, nggak ada salahnya untuk memainkan di sini juga. Jadi ayo dong mainkan ya event ini, event 12 juta unduhan ini ya, sekalian dengan potum emas ini, karena di sinilah saatnya untuk mengumpulkan pewarna-pewarna ya. Kalian kumpulkan aja. Kalau kalian bisa lihat kok di channel lainnya, asal satunya ada itu yang menerangkan tentang misalnya di Padang Darkanon ini dapetin warnanya apa aja, listnya apa aja ya, di Rakau listnya apa aja gitu. Jadi silakan, banyak kok yang youtuber-youtuber yang membahas tentang event ini gitu ya. Jadi menurut gua ini salah satu kesempatan untuk menaikkan atau mempunyai kans mendapatkan spina lebih banyak nantinya. Jadi kalau kalian berpikir, ah buat apa orang dapatnya sedikit gitu, cuman di papan itu yang kemarin warna merah aja, kalau nggak salah gue lihat tuh harganya masih di bawah 200.000 gitu, tiga warna ya, ABC itu 300.000. Kalian jangan mikirkan sekarang, nantinya ya, nantinya berefeknya nantinya gitu, akan perlahan-lahan akan mahal gitu ya, karena orang-orang tuh akan saatnya berbarengan menimbun gitu ya. Jadi ada player-player baru-baru gitu, ataupun player yang ingin cosplay, ataupun player yang membutuhkan warna gitu untuk mewarnai zirah, mewarnai pelengkap, itu akan muncul ya untuk membeli perlengkapan yang berwarna gitu. Jadi saat itulah kalian menjualnya gitu. Harganya bisa jadi akan dua kali lipat naik gitu ya. Jadi salah kalau mengartikan event ini nggak penting ya, salah banget kalau menurut gue itu salah. Oke, lagi pula mengalahkan si Potumasnya juga gampang ya, terbukti ya. Kalian lihat aja level gue aja ini masih level 6 ya, tapi tetap bisa kok ngalahinnya ya kan. Lagi pula ada juga yang memtutorialkan bahkan dengan stealth serangan aja bisa ngalahin gitu. Oke, kayak gini nih, gue dapat nih, ya kan? Gue dapat baju spray, gue dapat lagi nih. Sekarang apa nih warnanya? Lumayan cepat ya, padahal berapa? Belum ada 2 menit ya, gue udah dapat. Oke, gue dapat yang warnanya kurang bagus sih, tapi nggak ada salahnya sih, tetap kumpulin aja. Ya warnanya 8518. Ya setahu gue di sini ada warna hitam ya, hitam full dye-nya tuh, full pewarnanya hitam di sini di Padang Darkanon. Jadi makanya gue nyari ke sini. Oke guys, yang terakhir gue mau ngejelasin tentang masalah ini ya, event gacha ini. Ya ternyata gacha ini emang bener ya, ini nggak limited waktu gitu ya. Jadinya nggak terbatas waktu. Sampai sekarang pun gue masih sayang, gue nggak tahu ya kenapa ini masih ada. Mungkin gue saat on itu gue sudah lewat berapa hari mungkin ya, jadi sekarang masih ada, gue masih belum 330 gacha gitu. Mungkin sekali atau dua kali lagi kayaknya gue deh ya. Tapi ini menginfokan atau memberi syarat bahwa siapapun yang baru main Toram ya, itu bakal dapat 330 gacha ya, 30 hari ke depan gitu. Jadi walaupun on-nya itu besok misalnya ya, kalau nggak sekarang, berarti selama 30 hari ke depan tuh tetap akan mendapatkan gitu ya. Selama gue juga nggak tahu ya, ini bener kayaknya nggak ada limited, soalnya sampai sekarang pun belum, nggak ada batas waktunya gitu ya. Jadi menurut gue sih mungkin ini sampai perayaan anniversary gitu, anniversary Toram antara Juli Agustus, gue juga nggak tahu. Jadi kalau kalian mau on, mendingan on aja sekarang 30 hari ke depan gitu ya, masih ada waktunya gitu ya. Jadi ini yang kemarin tanya, bang, kalau gue on sekarang apa masih ada gitu? Gue udah lama nih nggak on Toram gitu, katanya udah gue hapus aplikasinya. Aduh, gue sayang banget bro ya, coba deh on aja sekarang, karena lo kan udah nanya ini asal gacanya nih, sekarang gacanya ini masih ada, masih terbuka sampai sekarang gacanya. Let's go, yang belum mentoran ayo mentoran ya, dan juga ramaikan event 12 juta unduhan ini ya, karena selain kita melawan potung emas ya, kita bisa juga
mendapatkan apa, mendapatkan pewarna gitu ya, pewarna, full pewarna di pelengkap, di zirah gitu ya, itu juga bisa memainkan di event petualangannya gitu ya, petualangan di balai kotanya gitu ya, yang dari level 50 sampai level 100, 150, 180, 170 gitu ya. Jadi kalian mainkan biar nggak bosen gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi yang sudah menonton channel YouTube gue ini, dan jangan lupa subscribe ya, dukung terus channel Ziot ya. Kita ketemu lagi di next episode, oke? Sampai jumpa lagi, bye-bye!